Ya la kalbin, ya la kalbin syurorohu kad tawala. Mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah, para mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat, muridin muridat yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati dan yang sangat didoakan, dan yang sangat diharapkan doanya dari semua, kita saling doakan semoga kita semua dan keluarga kita, keturunan kita, leluhur kita, guru-guru kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ahli kampung, ahli negeri kita, pemerintah kita dan rakyat kita, dan semua saudara-saudara kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dari segala hal yang tidak diinginkan di dunianya dan di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barakahnya, amin, dengan hujan hidayahnya, dengan hujan pertolongannya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan nikmatnya dan rizkinya, dengan hujan keridhaannya, dengan hujan segenap anugerahnya di dunianya dan di akhiratnya. Para jemaah sekalian, kita juga berkumpul di malam Jumat yang sangat agung ini, dan juga di masjid tempat yang sangat agung ini, dan di majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat yang sangat agung ini, dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah, mencari ilmu Allah, diperintah oleh Allah, menyampaikan ilmu Allah juga diperintah oleh Allah, berzikir kepada Allah, berzikir bersama, membaca Quran bersama di masjid juga diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersolawat
dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperintah oleh Allah dan dicontohi oleh Allah dan oleh semua malaikat Allah, oleh semua para nabi-nabi Allah, termasuk oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga berdoa untuk kita dan mendoakan untuk yang lain diperintah oleh Allah. Beristighfar, memohon ampunan Allah diperintah oleh Allah. I'tikaf di masjid, bersilaturahmi, membangun ukhuwah dan memperkuat persaudaraan baik sesama agama maupun sesama bangsa maupun sesama kemanusiaan dan sesama makhluk adalah hal yang diperintah oleh Allah. Bersedekah diperintah oleh Allah. Hatta bersalaman, rangkul-rangkulan, hatta senyum manis di hadapan sesama, hal yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan para nabi-nabi Allah dan para rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, mengagungkan para malaikat Allah alaihi wassalatu wassalam, mengagungkan para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada-syuhada Allah, dan hamba-hamba Allah yang saleh, mengagungkan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat karena imannya dan Islamnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mencintai mereka semua, mengagungkan semua syiar-syiar Allah dan mencintainya, mengagungkan masjid, mengagungkan tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah dan mencintainya, mengagungkan majlis-majlis yang diagungkan oleh Allah dan mencintainya, mengagungkan ilmu Allah, mengagungkan amal saleh, mengagungkan kalimat thayyibah, mengagungkan dakwah, mengagungkan Quran, mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mencintainya adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Membangun kasih sayang di antara sesama makhluk Allah, sesama ciptaan Allah, khususnya secara sesama manusia, khususnya lagi sesama mukmin dan muslim, adalah hal yang diperintah oleh Allah. Membantu sesama yang memerlukan bantuan, baik dengan harta, tenaga, pengetahuan, pemikiran, pengalaman, hatta dengan kebijakan-kebijakan kekuasaan,
hatta dengan doa adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, memuji Allah, mengenal aturan-aturan yang Allah bentangkan kepada manusia dan bangsa jin dalam kehidupannya di dunia, mengenal janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal kehidupannya yang teragung, akhlaknya yang termulia. Yang dikenal dengan sirah nabawiyah atau sejarah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para nabi dan para rasul yang lainnya, juga para kekasih-kekasih Allah yang lainnya, para wali Allah, para ulama, para syuhada, para solehin, termasuk mengenal sejarah keagungan maulid atau kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengagungkannya, itu semua hal yang diperintahkan oleh Allah. Memuji beliau-beliau, hal yang diperintahkan oleh Allah. Dengan bahasa apa saja, mau dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa ajam, bahasa daerah, bahasa nasional, ini semua hal yang diperintahkan oleh Allah. Pahami oleh kita. Mensucikan jiwa dari segala najis-najisnya, yaitu kekufuran, kesyirikan, kemusyrikan, dan juga sifat-sifat akhlak-akhlak hati yang tercela, niat-niat yang buruk, ilmu-ilmu hitam, dan juga mendandaninya dengan semua sifat-sifat yang terpuji, dengan ilmu pengetahuan yang mulia, yang suci, dengan niat-niat yang agung, dan juga mensucikan jasmani, jasad, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan munkar, dan mendandaninya dengan warna-warni amal soleh, perbuatan-perbuatan ibadah dan kebaikan-kebaikan, dan juga berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, mensucikan seluruh anggota termasuk mulut dari dosa-dosanya, dari pembicaraan-pembicaraan yang dilarang oleh Allah. Ada ghibah, menceritakan aib dan kekurangan kesalahan orang lain. Ada fitnah, menceritakan aib kekurangan dan kesalahan orang lain yang memang belum pasti. Ini masuknya ke fitnah. Apalagi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan buktinya. Kalau sesuai dengan buktinya, namanya ghibah.
Kalau tidak sesuai dengan buktinya, namanya fitnah. Kita menjaga lisan kita dari ghibah, dari fitnah, dari namimah. Apa namimah? Namimah itu ngadu-ngadu, ngadu domba. Dari mencaci, mencela, memperolok-olok. Dari dusta kepada sesama, dari jalir janji kepada sesama. Dari menghinakan kepada sesama. Mensucikan dan menjaga lisan ini hal yang diperintah oleh Allah. Semua yang dibicarakan barusan hal yang diperintah oleh Allah. Begitu pula menjaga mata dari melihat segala hal yang diharamkan, dilarang melihatnya. Dan mendandani mulut ini, mata ini, termasuk telinga. Dengan segala hal yang diridhai oleh Allah. Membicarakannya, diridhai oleh Allah. Melihatnya, diridhai oleh Allah. Mendengarnya. Menjaga telinga dari mendengar apapun suara yang dilarang oleh Allah didengarnya, termasuk orang yang sedang menceritakan aib yang lain, haram didengarnya. Allah. Dan juga menjaga tangan dari berbuat dengan tangan kita yang perbuatan ini dilarang oleh Allah. Mencuri, memukul, apalagi sampai membunuh. Menyakiti, kan? Orang lain dengan tangan kita. Hatta memberikan isyarat kepada yang lain, yang mana dengan isyarat tangan kita atau telunjuk kita ini, orang lain bisa celaka gara-gara dikasih isyarat oleh kita. Orang lain bisa durhaka, bisa melakukan maksiat, kedzaliman, kemunkaran gara-gara dikasih isyarat dengan telunjuk kita. Kita menjaganya dari itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga mendandani anggota tangan ini dengan pekerjaan perbuatan tangan yang diridhai oleh Allah, termasuk memberi, termasuk salaman, termasuk menolong sesama dengan tangan ini, termasuk menjaga dari segala kejelekan, imma dari kita wa imma dari yang lain, dengan tangan ini. Termasuk memberikan isyarat kepada kebaikan kepada orang lain, yang dengan isyarat tangan kita ini yang lain bisa mendapatkan hidayah, yang lain bisa selamat, yang lain bisa mendapatkan keuntungan. Ini hal yang diperintahkan oleh Allah. Menjaga kaki kita juga dari melangkah kepada majelis-majelis atau kepada tujuan-tujuan yang dilarang oleh Allah. Dan mendandani kaki kita dengan melangkah kepada majelis-majelis, kepada tujuan-tujuan yang dicintai oleh Allah. Itu semua adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Menjaga perut kita dari memakan
makanan minuman yang diharamkan, yang disyubhatkan, yang dilarang oleh Allah dimakannya, diminumnya. Dan juga mengisi perut kita dengan makanan minuman yang halal, yang baik, ini semua diperintahkan oleh Allah. Allah, Allah, Allah. Dan begitu pula semua anggota termasuk farji, menjaga farji kita dari melakukan zina dan juga menggunakan farji kita, kan, di istri-istri kita yang halal, itu diperintahkan oleh Allah. Dan juga membersihkan jasad kita. Dari najis, dari hadas, hadas besar, hadas kecil. Apa itu hadas? Kalau hadas itu kotoran-kotoran yang tidak kelihatan oleh mata. Yang kotoran-kotoran ini bisa menghalangi sahnya ibadah. Kalau kita tidak wudu, sholat tidak sah, tawaf tidak sah, memegang tulisan Quran, memegang Quran tidak boleh. Ya? Membawa Quran tidak boleh. Harus wudu dulu. Karena masih ada hadas. Hadas itu kotoran yang tidak kelihatan. Tapi pada hakikatnya itu kotor. Badan kita itu kotor. Apalagi hadas ini, hadas kalau hadasnya besar, yang cara membersihkannya bukan cuma dengan membasuh wajah, tangan, kaki, dan mengusap kepala dengan air dan juga telinga, bukan hanya sekedar itu saja, tapi seluruh badan harus dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan. Jika tidak, dan kita mempunyai hadas, maka sholat kita, tawaf kita tidak sah. Pahami. Bahkan kalau sedang hadas besar, membaca Quran juga tidak boleh. Bukan cuma memegang Quran saja, tapi membacanya juga tidak boleh. Harus mandi dulu, bersihkan dulu. Berbeda dengan kalau punya hadas kecil, alias kita tidak punya wudu, kalau cuma baca Quran masih boleh dan dapat pahala. Namun pahala baca Quran ketika kita bersih dari hadas kecil, yakni ketika kita punya wudu, wah pahalanya jauh lebih besar. Ya. Tapi kalau punya hadas besar, maka bacaan Quran tidak boleh. Diam di masjid juga tidak boleh. Ya. Allah, Allah, Allah. Jadi membersihkan badan kita dari najis, dari hadas, baik yang besar, yang kecil, hal yang diperintahkan oleh Allah. Lalu juga membersihkan pakaian, membersihkan tempat, tempat tidur kita, kan? Tempat sholat kita dari najis. Ini hal yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga lantai di rumah kita, apalagi di masjid, karpetnya, semuanya harus suci dari najis.
Ada najis sucikan, ada najis sucikan, ada najis sucikan. Karena kesucian dari najis hal yang diperintahkan oleh Allah. Allah, 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 Allah. Dan juga bukan cuma pakaian tempat bersih dari najis saja, tapi juga harus bersih daripada kesyubhatan dan keharaman harta tersebut, pakaian tersebut, termasuk apa yang dimakan, apa yang diminum. Jangan sampai pakaian kita yang kita pakai ini hasil curi atau hasil beli tapi uangnya dapat curi, dapat korupsi, atau uangnya dapat usaha namun usahanya dengan cara riba. Kan? Lalu uangnya dibelikan pakaian, dibelikan rumah, dibelikan kendaraan. Ini haram dipakainya. Karena sebagai muslim, hamba Allah segalanya harus suci. Betapa agungnya ajaran Islam. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Islam. Ketika kita masuk kepada ajaran Allah, kita disucikan oleh Allah dari segala kotorannya. Dari mulai hati sampai jasad, sampai pakaian, sampai tempat makanan, minuman, semua harus suci. Dan harus terbebas dari segala hal yang bisa menyakiti, menimbulkan penyakit, ingat, yang bisa merusak, hatta sedikit kepada hati kita, akal pikiran kita, merusak kesehatan badan kita, kekuatan jasmani kita, kan? Merusak harta kita, ingat. Dan juga merusak yang lain, terutama merusak agama kita. Masya Allah. Ajaran Islam harus terbebas dari itu semua. Pahami. Begitu hebatnya ajaran Islam, sehingga hamba-hamba Allah yang mukmin muslim tidak boleh melakukan hal apapun yang bisa menimbulkan kerusakan, baik kerusakan bagi kita maupun bagi yang lain. Kerusakan agamanya, kerusakan pemikiran, akal, niat, kan? Kerusakan akhlak, kerusakan perbuatan, insyaallah, kerusakan ucapan, pahami oleh kita. Kerusakan jasad, hatta kulit kita rusak, kerusakan harta, kerusakan kehormatan, masya Allah. Kerusakan apa saja, tidak boleh ada kerusakan yang diakibatkan dengan tangan-tangan kita, tidak boleh. Inilah ajaran Allah yang maha agung, yang wajib kita syukuri, walaupun kita merasa dan kita sadar kita sering melakukan itu. Allah. Hatta walaupun alasannya ibadah, saya mau wudu, saya mau membersihkan hadas besar, yakni mau mandi besar, tapi airnya terlalu dingin atau terlalu panas hingga bisa mengakibatkan kita sakit, demam ke, flu ke, dan sebagainya. Jikalau efeknya secara langsung terjadi saat itu yang disebut fauron, maka di dalam syariat Islam dihukumi ini haram. Pahami. Kalau efek buruknya
sifatnya lambat laun, tidak sekaligus. Efeknya ini dihukumi makruh. Salah satu alasan kenapa merokok makruh, salah satu alasannya karena penelitian dalam ilmu kesehatan, ini rokok lambat laun bisa mengakibatkan kerusakan pada diri manusia, bisa menimbulkan penyakit, sakit, walaupun tidak sekaligus. Jika menurut penelitian secara adat istiadat, karena di dalam hukum syariat Islam, hukum fikih kembalinya kepada urfan, yakni kepada kebiasaannya, ketika ternyata diteliti kebiasaannya merusak, walaupun sifatnya lambat laun, tetap itu namanya makruh. Makruh itu tetap hal yang dilarang. Walaupun larangan ini tidak sampai haram, walaupun dilakukan oleh kita tidak dosa, tapi begitulah kehebatan ajaran Islam, harus diakui oleh kita walaupun kita tidak bisa melakukannya. Dan saya mah beki udud peh. Tapi tetap kita harus tahu bahwa agungnya ajaran Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita wajib junjung tinggi walaupun kita tidak bisa melakukannya. Fahami oleh kita. Kalau ternyata efek buruknya sekaligus menurut kebiasaannya, dan kita tahu kalau kita menggarap hal itu bisa terjadi efek buruknya sekaligus, maka itu hukumnya haram. Seperti halnya kita wudu atau mandi dengan air terlalu panas, yang kalau kita pakai air tersebut dalam wudu atau dalam mandi kita, ini kulit kita bisa menjadi rusak saat itu. Walaupun hanya kulitnya saja, walaupun hanya sebagian, Allah mengharamkannya wudu dengan air itu. Allah. Kenapa? Karena Islam ajaran yang penuh kasih sayang, yang datang dari Nabi yang penuh kasih sayang kepada semua makhluk, dan datang dari Allah yang Maha Rahman Rahim, yang Maha kasih sayang kepada semua makhluk, yang mana sifat kasih sayang tidak mungkin melahirkan apapun bagi siapapun yang ia sayangi, kecuali suguhan-suguhan yang terbaik bagi apapun dan siapapun yang ia sayangi. Itulah kasih sayang. Allah, 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 Allah. Contoh kecil, sering Buya kasih contoh. Kalau kita tahu dalam kebiasaannya, setelah kita punya penyakit mah umpamanya, dan penyakit mah ini belum sembuh, kalau saya makan cabai, gitu kan, yang pedes-pedes, gitu kan, umpamanya sambal, biasanya suka kambuh mah ini, ya, suka sakit. Kalau kita tahu kebiasaannya seperti itu, kan, maka memakan yang pedes-pedes otomatis saat itu menjadi haram. Kalau kita tahu saat itu, berhenti dulu, jangan makan cabai dulu. Kenapa? Saat ini dosa kita makan cabai, dosa kita makan sambal. Kenapa? Karena kita tahu dengan kebiasaannya, ya, dalam kebiasaannya kalau makan cabai dalam keadaan mahnya masih belum sembuh, ya, malah akan menjadi sakit. Allah tidak ridho kita bikin kerusakan dengan karena tangan kita. Allah tidak ridho. Walaupun itu, ini jasad saya, ini jiwa raga saya,
ya, rusak dan tidak rusak gimana saya? Oh, enggak, kata Allah, lu punya gua. Kata siapa? Lu punya lu. Kita ngaku ini jasad saya, boleh saya rusak, kan? Asal saya jangan merusak jasad orang lain, asal saya jangan merusak harta orang lain. Tidak. Ini punya siapa semuanya? Punya Allah. Allah tidak ridho punyanya dirusak oleh kita. Makanya bunuh diri kenapa? Merupakan dosa yang sangat besar. Loh, bunuh diri, kamu merusak punya saya. Seolah seperti itulah. Gitu kan? Kenapa kamu merusak? Paham? Jadi kepada diri sendiri, kepada yang lain sama. Ajaran Islam datang untuk menjaga. Jangan sampai ada kerusakan sedikit pun yang dikarenakan ulah tangan kita. Kalau kerusakannya merupakan takdir Allah yang tidak dan dengan sebab faktor penyebab kesalahan kita, kan? Itu urusan Allah. Tapi kalau ini kan ada faktor penyebab kesalahan perbuatan kita, nah inilah yang akan diminta pertanggungan jawabannya di hadapan Allah. Fahami? Terjadi longsor, kerugian, kan? Batas tanah jadi hilang, kan? Lalu juga kerugian tanaman-tanaman. Apalagi sampai ada yang terbunuh, kan? Dilihat dulu, apakah ini longsornya itu murni takdir Allah tanpa ada faktor penyebab kesalahan, kan, perbuatan manusia? Ataukah ada faktor penyebab kesalahan perbuatan manusia? Karena tebing itu pepohonannya sengaja ditebang. Di mana dengan ditebang pepohonannya, ini tanah akan rawan longsor. Begitu pula banjir. Dilihat dulu, kan? Solokan jadi mempet, lalu jadi banjir ke warga dan sebagainya. Dilihat dulu, ini apakah murni takdir atau takdir yang tetap takdir dengan sebab tangan manusia, yakni kesalahan manusia. Dilihat, oh ini ada kesalahan manusia, suka melemparkan sampah ke solokan, ke mana lagi, Citarum dan sebagainya, masukkan ke sana, akhirnya tuh airnya tidak bisa difungsikan untuk mandi dan sebagainya, akhirnya timbul menjadi sarang-sarang penyakit, akhirnya menjadi wabah bagi warga, bagi masyarakat, bagi manusia, hatta bagi seorang saja sudah cukup dosanya. Bagaimana kalau efeknya menjadi kemadharatan bagi banyak orang? Pahami oleh kita. Allah, Allah, Allah. Kita harus memahami ajaran Islam yang kita agem, yang kita pegang teguh. Agama itu adalah ageman. Ageman itu adalah pegangan dengan seteguh-teguhnya. Itu namanya ageman. Disebutlah agama. Ya? Apa yang kita agem ini, kita harus pahami. Kalau kita hayati, kita pahami, maka kita akan takjub melihat aturan yang mana semua manusia di muka bumi ini tidak akan mungkin bisa bikin aturan hidup yang sehebat ajaran Allah, aturan Allah. Maka kita, kan, akan bahagia
dengan dipilihnya kita menjadi orang-orang dan hamba-hamba Allah yang mukmin dan muslim, kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka di sini kita perlu terus mencari ilmu Allah. Apa ilmu itu? Pengetahuan. Apa pengetahuan itu? Petunjuk dari Allah. Agar apa? Agar tahu Allah, agar tahu ajaran Allah, dengan agar tahu kebenaran, agar tahu kesucian, agar tahu keterpujian yang hakiki, agar tahu keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keuntungan yang hakiki dan abadi. Kan? Itu gunanya mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu tidak tahu tujuan, kan? Kalau kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan ilmu Allah ini, pahami, maka ilmu ini tidak akan bisa menjadi petunjuk bagi kita. Kita hanya menjalankan kebiasaan ritual atau menjalankan kebiasaan hadir di majelis ilmu saja. Hadir majelis ilmu, gitu kan? Ada makanan, makan. Pulang, setelah pulang, kamu bertambah gak pengetahuan? Ah, gak tahu saya mah. Hah? Budeg. Hadir di majelis ilmu, pulang dari majelis ilmu, gitu kan? Yang jelas beteng sebeuh, gitu kan? Jadi semakin sering hadir di majelis ilmu, semakin gendut, semakin montok, tapi hatinya tetap tidak bertambah pengetahuannya. Loh, tujuan mencari ilmu itu apa? Bukankah tujuan mencari ilmu itu yang pokok? Agar hati kita terbebas dari kebodohan, terbebas dari kesesatan, terbebas dari kebutaan di dalam pemikiran, di dalam pandangan hati. Sehingga hati kita itu bisa melihat kebenaran yang sebenar-benarnya, hingga kebenaran dan kebatilan terlihat jelas. Oh, ini yang benar, ini yang batil, ini yang terpuji, ini yang tercela, ini yang menjadi faktor selamat, ini menjadi faktor celaka, ini yang menjadi faktor mulia, ini yang menjadi faktor hina, dan sebagainya. Sampai tahu ini yang menjadi faktor mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, tuh kan? Ini yang menjadi faktor kebencian Allah datang kepada kita, murka Allah dan azab Allah menimpa kepada kita, sehingga kita tahu. Ya, setelah tahu, nah, kita tidak salah garapan. Mana yang harus digarap dalam hidup ini? Ini tujuannya mencari ilmu. Maka setiap hadir dalam majelis ilmu dengan bimbingan ulama yang soleh, hanya sesaat saja hadir dalam majelis ilmu, maka kegelapan akan banyak tersingkap dari hati kita. Kebutaan hati akan berangsur menjadi melihat. Kan? Kekotoran hati, ingat, akan berangsur lenyap, berganti dengan kesucian hati Allah. Ketercelaan sifat dan akhlak akan hilang sedikit demi sedikit, berganti dengan keterpujian akhlak dan sifat. Kekejian di dalam perbuatan dan ucapan, kemunkaran-kemunkarannya, kedzaliman-kedzalimannya akan berangsur pulang dari majelis ilmu mendapatkan bimbingan ulama yang saleh, hanya sesaat saja hadir langsung ada perubahan. Berganti itu perbuatan dan ucapan yang keji dengan perbuatan dan ucapan yang semuanya baik dan soleh, yang manfaat bagi diri kita dan manfaat bagi yang lainnya. Akan terasa perubahannya di dalam rumah kita. Akan terasa perubahannya dalam hubungan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, setelah pulang dari majelis ilmu. Ya. Kemarin
kalau ketemu dengan orang-orang, gitu kan, maaf sekali. Bukan cuma tidak pakai assalamualaikum, bukan cuma tidak salaman, bukan cuma itu, tapi ada yang lebih buruk dari itu. Apa? Anjing? Ya. Di mana jing? Ah. Jadi itu aing mah gong. Jadi anjing jeung banggong. Kan? Allah. Hah? Jadi kepada sesama kita, yang mana sesama kita itu bukan cuma manusia, tapi ini adalah hamba Allah yang di dalam hatinya ada cahaya iman. Ada cahaya iman di dalam hatinya, dia beriman kepada Allah. Pantaskah ini manusia yang di dalam hatinya ada cahaya iman kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, lalu dia disebut anjing atau banggong? Nah, itu penghinaan kepada apa yang Allah agungkan. Fahami oleh kita. Setelah kita hadir dalam majelis ilmu, pasti akan berubah. Begitu ketemu dengan temannya, ketemu dengan keluarganya, assalamualaikum, salaman, rangkul-rangkulan, gitu kan? Yang tadinya salamannya, saya nggak tahu itu salaman apa, gitu kan? Saya nggak tahu salaman itu. Sekarang salaman tangan, musofah tangan, rangkul-rangkulan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Apalagi kepada orang tua. Yang tadinya berani memarahi orang tua, berani membentak orang tua. Sesaat ngaji, mendapatkan bimbingan ulama Allah, datang hidayah kepada hati kita, petunjuk dari Allah, akan berubah pasti. Selama ini saya salah kepada orang tua saya. Saya tidak sopan. Saya dosa besar kepada orang tua saya. Padahal saya kan, pernah dihadirkan oleh Allah dalam perut ibu saya. 9 bulan ibu saya. Masya Allah, tersakiti oleh saya. Terbebani oleh saya. Sampai saya dipindahkan oleh Allah dari rahim ibu saya ke alam dunia ini. Farji ibu saya rusak. Teteknya juga rusak. Ya, terganggu tidurnya. Mengurus saya. Masya Allah. Memandikan saya. Mensucikan saya. Mengasih makan, ngasih minum. Masya Allah. Bukan cuma memberi pakaian saja. Tapi memakaikan pakaian itu kepada saya. Dengan penuh kasih sayang. Sampai gede ini lalu berani kepada ibu dan kepada ayah. Berani mencaci. Berani membentak. Ingat, berani kasar kepada orang tua. Bukankah itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Bisa hilang hasil sholat kita, ibadah kita dan sebagainya. Setelah sesaat duduk di majelis ilmu bersama ulama yang saleh, pulang akan berubah. Saya dosa, datang kepada orang tua, minta maaf. Mama maafkan saya. Selama ini saya sering menyakiti hati mama. Memusingkan mama. Menguras tenaga mama dan papa. Pikiran papa. Saya minta maaf. Dan minta doanya. Datang, assalamualaikum. Cium tangan. Ketika mau pergi kemana saja, minta doa kepada orang tua. Mau sekolah, minta doa. Gitu kan? Mau bisnis, minta doa. Walaupun kita andai kata jadi presiden sekalipun, kepada orang tua harus seperti itu tetap. Karena tidak ada pangkat yang bisa menyamai pangkat orang tua di muka bumi ini. Walaupun kita jadi presiden, orang tua, kita adalah orang yang sangat miskin, yang sangat bodoh, tetap kita harus ada di bawah orang tua. Ketika kita menyakiti hati orang tua, maka surga yang Allah kan isyaratkan ada di bawah telapak kaki orang tua kita, kan? Kita tidak akan bisa menggapainya.
Allah, 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 Allah. Arti bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, artinya bukan surga ada di bawah telapak kaki ibu, tapi maknanya kita bisa mendapatkan surga ketika kita bisa taat, bisa memuliakan orang tua kita, bisa berbuat ihsan baik kepada orang tua, walaupun orang tua itu beda agama dengan kita. Orang tua kita Nasrani, orang kita Hindu, Buddha, tapi kita sebagai Muslim, Masya Allah, ajaran Allah tetap harus baik kepada orang tua. Soal pilihan, mau memilih agama yang mana, itu antara dirinya dengan Allah. Ya. Paham? Di dalam cara dakwah, di dalam Islam, tidak boleh ada paksaan. Tidak boleh ada kejelekan, tidak boleh ada sikap-sikap yang buruk, ucapan yang buruk kepada siapapun lah, tidak. Tapi hanya dengan apa? Memberi contoh, inilah dengan akhlak Islam. Inilah perbuatan di dalam Islam. Inilah ucapan-ucapan dalam Islam, dengan. Nah. Lalu didagangkan oleh kita keagungan Allah, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan ajaran Allah. Lalu kita mengajak dengan sebaik-baiknya akhlak kepada siapapun untuk beriman, percaya kepada Tuhan yang hak, la ilaha illallah, dan percaya kepada utusan Allah yang terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahap demi setahap seperti itu dengan baik. Andai kata tidak menerima, la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin, silahkan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya ya silahkan kamu lakukan saja apa yang kamu yakini, dan kami pun juga akan melakukan apa yang kami yakini. Allah. Terjaga ukhuwah, terjaga persaudaraan, subhanallah. Tetap saling menghormati, tetap saling menyayangi. Keharmonisan dalam hubungan tetap terjalin, walaupun tetangga kita tidak sama agamanya dengan kita. Subhanallah, betapa indah ajaran Islam. Betapa indah ajaran Islam. Tidak ada caci maki, tidak hata buruk sangka sekalipun tidak ada. Tidak ada perusakan-perusakan baik kepada diri sendiri maupun kepada yang lain, maupun kepada lingkungan, tidak ada. Karena Islam diambil dari kata salam. Apa salam? Salam itu selamat. Salam itu damai. Salam itu sejahtera. Ingat. Artinya hadirnya Islam supaya terwujud keselamatan, kedamaian bagi semuanya. Fahami oleh kita. Makanya andai kata kita sebagai Muslim, tapi ternyata kedamaian itu rusak sel-selnya, ya kan? Kita harus mempertanyakan kepada keislaman kita sendiri. Loh, kenapa ya? Gitu kan? Kenapa saya sebagai Muslim tapi malah ini ekosistem, kan? Di dalam hubungan dengan sesama, dengan keluarga kok jadi rusak, kan? Masa kita sebagai Muslim dengan orang tua kok sampai bermusuhan, dengan saudara, kakak, adik, tuh kan, paman, kan? Sama keponakan kok bisa bermusuhan ya? Kenapa? Islam itu jangankan dengan yang sesama agama, dengan yang non gitu kan, muslim sekalipun, hatta dengan binatang sekalipun harus bersahabat, harus saling sayang menyayangi. Tapi kenapa menjadi permusuhan? Ada apa ini? Nah, ini harus curiga terhadap diri kita sendiri. Bukan salah ajaran, tapi salah pelaku ajaran tersebut. Sama kita. Allah, 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 Allah. Kembali kepada yang tadi. Awal pembicaraan Abuya,
bahwa kita semua sekarang sedang ada di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Harus diyakini, ya kan? Supaya orang-orang yang belum faham, sehingga timbul ucapan-ucapan seperti ini, kan? Untuk apa acara maulid-maulid bid'ah, kan? Untuk apa kumpulan-kumpulan tawasulan-tawasulan ini bid'ah? Untuk apa kumpulan salawatan-salawatan, kan? Pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW bid'ah? Fahami oleh kita, sehingga kita memahaminya. Ternyata apa yang dilakukan oleh para ulama umat Islam, acara seperti ini, hatta acara maulidan, gitu kan? Istilahnya muludan ini, baca maulid dan sebagainya. Ternyata ini bagian daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah. Walaupun kita juga faham bahwasanya perintah Allah itu bukan hanya maulid saja. Lah, kita juga faham bahwa yang harus dilakukan oleh kita hanya maulid saja atau solawatan saja. Lah, kita juga faham. Karena yang diperintahkan oleh Allah banyak sekali, dari mulai yang fardu lalu sampai yang sunnah-sunnah. Begitu pula yang dilarang oleh Allah, dari mulai yang haram sampai yang makruh-makruh. Fahami oleh kita. Namun tetap kita harus meyakini bahwa kebaikan adalah kebaikan, bahwa amal soleh adalah amal soleh. Salawatan, amal soleh. Maulid, amal soleh. Karena dengan maulid kita mengetahui, kita mengingat sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu bagian daripada yang diperintah. Dan termasuk ada manakiban, mengetahui tentang keagungan akhlak, keagungan martabatnya para kekasih Allah, manakibnya para sahabat Nabi, manakibnya ahlul bait Nabi, manakibnya para tabi'in, para tabi'it tabi'in, manakibnya para wali, anu malakibnya para ulama, anu dan sebagainya, manakibnya para syuhada, anu manakibnya orang-orang soleh, anu ini bagian daripada hal yang diperintahkan oleh Allah diketahuinya. Kita harus tahu tentang akhlak mulianya mereka-mereka. Dan sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Fatihah yang tiap rakaat sholat kita membacanya. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan hidupnya orang-orang yang kau limpahi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dimurkai oleh engkau. Waladdallin, dan yang tidak tersesat. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi-nabinya Allah. Jadi kita harus tahu jalan hidupnya para nabi. Siapa mereka? Wasiddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah. Para wali-wali Allah. Ya? Wasyuhada, dan juga orang-orang yang berjuang dalam hidupnya di jalan Allah sampai mati di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh, yakni orang-orang yang dikasih petunjuk oleh Allah dan kemampuannya untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, yakni untuk bisa memenuhi hak-hak Allah dan untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada sesama makhluk Allah, yakni memenuhi hak-hak makhluk Allah. Itulah orang-orang saleh. Maka mengetahui jalan hidup orang-orang seperti itu diperintah oleh Allah. Ya?
Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kan kami kepada apa jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan hidupnya siapa? Siratal ladzina an'amta, jalan hidupnya orang-orang yang kau limpahi nikmat. Tunjukkan kami kepada jalan hidup mereka. Maka kita harus tahu jalan hidup mereka itu seperti apa. Disinilah Allah Ta'ala pun memberi contoh kepada kita di dalam mendidik kita hamba-hambanya. Masya Allah, dengan pendidikan yang teragung, Allah penuhi Al-Quran dengan kisah-kisah kehidupan para nabinya, kisah-kisah kehidupan para rasulnya, kisah-kisah kehidupan orang-orang soleh. Pahami? Al-Quran penuh dengan sejarah. Subhanallah. Paham tidak? Karena di dalam sejarah orang-orang yang mulia, di sana ada nasihat penting, ada ilmu yang penting. Disinilah perlu kita sering ya, hadir dalam majelis maulid, majelis manaqib. Maka kita akan mendapatkan hidayah dari Allah kepada jalan yang lurus. Adalah jalan hidupnya mereka, orang-orang yang suci, orang-orang yang agung. Allah, faham? Eces? Jelas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah, Allah. Lalu majelis ini juga berkaitan dengan niat mulianya Kang Rocky. Di mana Kang Rocky? Ya, yang punya niat pertama mewujudkan majelis ini dengan niat apa? Berbuat ihsan, kebaikan kepada orang tua. Almarhum, almarhumah ayah ya dan ibu. Ayahnya dan ibunya. Yaitu ibu Nani dan ayahnya Bapak Darajat. Beliau ingin menghadiahkan kado terbaik, yaitu pahala yang terbaik. Apa pahala yang terbaik? Ya, perlu diketahui oleh semuanya, kalau kita ingin memberikan pahala yang terbaik kepada ahli kubur, kan, kepada orang tua kita, pahalanya yang terbaik apa? Adalah mengadakan majelis ilmu. Mengadakan majelis ilmu, ingat, hadirkan ulama. Pahalanya kita mintakan kepada Allah agar dihadiahkan kepada almarhum almarhumah, siapa saja yang kita maksud. Maka pahala hadir dalam majelis ilmu adalah pahala yang sangat hebat sekali. Sering Buya kupas tentang hadir dalam majelis ilmu, bagaimana pahalanya begitu hebat, begitu luar biasa. Ya, makanya kalau ada acara haul-haul para ulama, para wali, bukan hanya sekedar tahlil, baca Quran dan sebagainya, itu amalan-amalan yang disunnahkan, pahalanya juga pahala sunnah. Tapi ada amalan yang fardu, yang hebat, kan, tidak bisa dibandingi dengan semua pahala dari amalan yang sunnah. Apa? Adalah membangun majelis ilmu. Hadirkan ulama, maka ulama diminta supaya memberikan keilmuan, gitu kan, dalam ilmu agama kepada hadirin hadirat, agar semuanya mendapatkan pahala orang yang hadir di majelis ilmu, pahala orang yang mencari ilmu Allah. Karena pahalanya jauh lebih besar ketimbang membaca Quran, walaupun ratusan khataman, walaupun ribuan khataman baca Quran, lebih hebat daripada sholat sunnah, walaupun tahajud jutaan rokaat. Allah, 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 Allah. Pahami? Maka usahakan ada yang berbicara, memberikan wawasan keilmuan tentang ilmu Allah. Dengan wasiat-wasiat Allah disampaikan, wasiat-wasiat Rasulullah SAW disampaikan.
kan? Di samping baca Quran, di samping tahlil, di samping baca solawat, di samping berdoa. Karena itu semua hal yang sunnah, kan? Sementara mengkaji ilmu Allah hukumnya wajib. Insya Allah. Walaupun tidak semua dalam ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dicarinya ini tidak semuanya wajib. Ya. Ilmu Allah yang wajib dicarinya adalah ilmu Allah yang memang berkaitan dengan hal-hal yang wajib atau berkaitan dengan hal-hal yang sunnah, bahkan hal-hal yang mubah yang memang kita mau melakukannya. Ya, kalau kita mau melakukannya, nisbat kepada orang yang mau melakukannya tetap wajib mencari ilmunya. Contoh, kita mau dagang. Bagaimana hukumnya dagang? Mubah, boleh-boleh saja. Ya. Ya, kalau tidak dagang juga tidak apa-apa, tidak dosa kok. Kita mau nikah, bagaimana hukum nikah dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ijtihad beliau, hukum nikah adalah mubah. Boleh-boleh saja. Tidak nikah juga tidak apa-apa. Ari kuat mah. Ya, enggak kuat kan? Ya. Ya, karena kan kita manusia normal. Kalau manusia normal, tentu kan ada magnet. Gitu kan? Antara laki-laki dengan perempuan. Ciri apa? Ciri normal. Jadi kalau kalian tidak terusik hati kalian dengan perempuan, dipertanyakan ini. Ini kalian enggak normal nih kayaknya. Ya? Itu kan fitrah manusia. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Hatta di binatang sekalipun begitu. Hatta bangsa jin juga begitu. Hatta bangsa setan juga begitu. Ada lakinya, ada perempuannya. Yang tidak ada cuma malaikat. Mau disebut ente itu malaikat? Mustahil. Makanya malaikat dahar lebih kok. Huap segede hulu kuda. Ya kan? Kan? Karena malaikat tidak makan, tidak minum. Masa malaikat hadir dalam majelis ilmu? Hees. Nunutan. Malaikat matara hees, tara nunutan. Begitu kamu buka celana kamu, kok ada alat fitanya? Gak ada malaikat mah. Dan lain lelaki lain? Awewe malaikat mah. Kan? Jadi kalau malaikat tidak terusik jiwanya dengan hadirnya perempuan-perempuan, gitu kan? Wajar saja, kan? Wajar saja. Namanya juga malaikat. Allah tidak menciptakan di diri malaikat syahwat, keinginan, gitu kan? Kepada dunia, keinginan kepada wanita, keinginan kepada hatta kepada maksiat sekecil apapun enggak ada. Tapi namanya manusia, Allah ciptakan di dirinya syahwat. Ya? Allah ciptakan di dirinya nafsu ammarah. Nafsu ada syahwat. Ada keinginan, hawa keinginan. Ada nafsu, gitu kan? Ada ammarah, gitu kan? Nah, maka kalau manusia, ya, lalu timbul sifat syahwatnya dan sifat nafsunya, ini benar-benar menunjukkan bahwa ini manusia, hal yang wajar, hal yang wajar. Dan dengan syahwat dan dengan nafsu ini, Allah kehendaki agar manusia ini justru bisa semangat dalam ibadahnya. Ingat, bisa semangat di dalam ngerem dirinya dari kezaliman, dari maksiat. Dengan apa? Dengan syahwat dan nafsunya, kan? Yang mana syahwat dan nafsunya Allah ciptakan sebagai fasilitas, sarana prasarana pembantu. Ingat, pembantu apa? Pembantu akal. Dan akal ini sebagai alat, gitu kan? Ingat, sebagai apa?
sebagai alat yang mana akal ini jika diisi dengan hidayah dari Allah, maka akal akan menguasai hawa nafsu, dan hawa nafsu ini akan menjadi pembantu akal di dalam membangun sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Ya? Namun ketika akal ini gersang dari hidayah dari Allah, dari petunjuk Allah, maka akal ini akan dikuasai oleh hawa nafsu dan dikuasai oleh setan lewat hawa nafsu tersebut, yang dijadikan oleh setan perangkap ini hawa nafsu ini. Maka ketika akal dikuasai oleh hawa nafsu karena tidak ada petunjuk Allah di akal tersebut, maka segalanya menjadi tidak baik. Segalanya menjadi tidak baik. Ya. Pahami oleh kita semua. Hayati oleh kita semua. Bahwa kedudukan hawa nafsu itu jangan dianggap seluruhnya mutlak, dalam seluruh sisinya ini bisa mencelakakan manusia. Lah, tidak. Tidak. Ya. Yang dimaksud di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam ajaran agama, bahwa musuh kita yang terbesar adalah nafsu. Ya. Bahwa hawa keinginan juga ini bagian daripada perangkap setan. Bahwa dunia ini menipu kita. Ya. Ini nisbat kepada akal manusia yang akal ini sepi dari hidayah Allah, petunjuk Allah. Tapi ketika akal ini diisi dengan petunjuk Allah, berbalik gitu kan, hawa keinginannya, syahwatnya, nafsunya, amarahnya gitu kan, dunianya, semua menjadi alat pembantu untuk menegakkan zikir kepada Allah sebaik-baiknya, mendirikan pengabdian kepada Allah sebaik-baiknya. Semangatnya timbul, kan? Masya Allah, sama-sama digunakan, ya. Fahami oleh kita, faham tidak? Faham tidak? Allah, Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang, bukan cuma tidak melarang. Tapi juga Allah memberikan apresiasi setinggi-tingginya, pahala yang melimpah kepada hambanya yang bisa menggunakan hawa nafsunya dan bisa menggunakan dunianya di jalan yang Allah ridhai. Tetap hawa nafsunya digunakan. Tetap, tetap ada hawa nafsunya. Oh, tetap memakai hawa nafsu, gitu kan? Hawa nafsu bergerak, hawa nafsu bekerja, gitu kan? Dunianya tetap digarap dunianya, jadi ekonom, jadi pejabat pemerintah, gitu kan? Tuh, kasab itu, kasab ini, punya istri dan sebagainya, keluarga dan sebagainya, tuh kan? Nah, namun ini semua jadi terbalik, mendapat apresiasi dari Allah setinggi-tingginya. Allah, 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 Allah. Karena hawa nafsunya taat kepada petunjuk Allah. Karena dunianya itu semuanya diambil untuk ikut taat kepada Allah. Punya jabatan digunakan untuk taat kepada Allah. Kan? Punya bisnis digunakan untuk taat kepada Allah. Gitu kan? Syahwat kita, birahi kita kepada wanita, ini digunakan untuk taat kepada Allah. Birahi kepada laki-laki digunakan untuk taat kepada Allah. Sehingga berapa banyak hadis-hadis Nabi yang mana Nabi mengupas tentang pahala yang hebat dari Allah, dengan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki dan perempuan yang dengan sah dia menjalankan akad, dengan nikahnya sah dia, masya Allah, dalam rumah tangganya, subhanallah, senyumnya kepada istri, kepada suami, masya Allah, memegang tangannya, masya Allah, merangkulnya, masya Allah, menciumnya, hatta bersetubuhnya, semuanya dapat pahala yang besar.
sehingga yang tidak punya istri tidak punya suami ngegel curug. gigit jari. Tuh. Jangan menganggap hawa nafsu ini semuanya mutlak jelek. Tidak. Yang jelek itu yang dimaksud ketika hawa nafsu ini tidak taat kepada aturan Allah. Kan? Tidak taat kepada aturan Rasulullah. Jangan dianggap bahwa ketika taat kepada Allah, hawa nafsu ini tidak berfungsi. Salah itu. Bahwa hawa nafsu ini tetap harus difungsikan ketika kita ibadah kepada Allah. Faham? Dunia harus difungsikan ketika kita taat kepada Allah. Gunakan harta kita, kan harta dunia. Pakaian, tempat, rumah, kendaraan, ini dunia. Ya kan? Faham tidak? Jabatan dunia, ya dunia. Gunakan oleh kita dipakai taat kepada Allah. Kan? Punya rezeki, punya harta, kita bisnis dan sebagainya, kita niatkan untuk bekal ibadah. Hasilnya ada yang sebagian dipakai kekuatan badan, kesehatannya, kan? Supaya apa? Supaya sehat ini dan kuat ini bisa saya gunakan dalam ibadah kepada Allah, gitu kan? Lalu juga di samping itu, tuh, sebagian harta dipakai nolong kepada sesama. Subhanallah. Lalu sebagian harta ini juga dipakai untuk pergi haji, dipakai untuk umroh dan sebagainya. Jabatan kita gunakan untuk apa? Untuk bisa berbuat kebaikan kepada rakyat, kan? Agar rakyat ini dia bisa beribadah kepada Allah. Agar rakyat ini dia tentram dan aman, damai. Agar rakyat ini sejahtera, gitu kan? Bisa makan, bisa minum, gitu kan? Ekonominya maju, pada sehat semua dan sebagainya. Oh, kalau jabatan kita itu lalu diniatkan seperti itu, maka jabatan kita, masya Allah, akan berbalik menjadi nilai pahala yang sangat hebat dan luar biasa. Eces? Jelas ente? Tong hees? Alhamdulillah. Intinya dalam hidayah. Kenapa Buya bilang begitu? Karena masjid yang kalian duduki Masjid Al-Hidayah. Kan? Bahwa kuncinya adalah hidayah. Jikalau akal tidak dapat hidayah, maka akal akan dikuasai oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu akan dijadikan ranjau, akan dijadikan apalagi kail, akan dijadikan kan perangkap oleh iblis, oleh setan. Begitu pula dunia, jabatan, semuanya akan dipakai perangkap oleh setan untuk menjerumuskan kita, hingga kita bersama mereka hidup di dalam api neraka seumur hidupnya. Na'udzubillah min dzalik, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Jadi kuncinya dalam apa? Hidayah. Disinilah kita perlunya mencari ilmu. Mencari ilmu sesungguhnya tujuannya mencari hidayah. Hidayah, petunjuk Allah. Karena ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan itu petunjuk. Jadi kalau tidak mencari pengetahuan, tidak akan tahu. Kalau tidak tahu, artinya bodoh. Dengan kebodohan itulah hati kan nanti akan sesat. Karena apa? Bodoh. Sehingga ada peribahasa, ya, malu bertanya, sesat di jalan. Artinya kesesatan itu bisa terjadi ketika manusia bodoh, kan? Kebodohan ini tidak akan hilang ketika tidak mau bertanya kepada ahli-ahli ilmu. Maka diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, kan? Kalau kalian tidak tahu.
Kalau kalian bodoh, tidak tahu, tidak mau bertanya kepada ahli ilmu, tetap kalian ada dalam kebodohan. Ketika kalian ada dalam kebodohan, maka kalian bakal ada dalam kesesatan. Sesat dalam pemikiran, sesat dalam niat, sesat dalam akidah, sesat dalam sifat dan akhlak, sesat dalam perbuatan kita, sesat dalam ucapan kita, sesat di dalam pola hidup, jalan hidup kita. Kalau di dunia sudah sesat, masuk kepada alam kubur, hidup di alam kubur lebih sesat lagi. Bangkit dari alam kubur, hidup di akhirat lebih sesat lagi. Sehingga pada ujung ceritanya, na'udzubillah min dzalik, masuk kepada alam neraka yang segalanya penuh dengan siksaan. Itulah negerinya kesesatan. Negeri dolalah yang paling akhir, negeri kesesatan adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau surga adalah negeri cahaya, negeri hidayah. Itulah surga. Ya, masya Allah. Makanya hadirnya ajaran Allah, kan? Apa? Hadirnya ajaran Allah, Allah menghendaki semua manusia agar terbebas keluar dari kegelapan-kegelapan. Masuk, pindah kepada alam yang penuh dengan cahaya dan petunjuk. Hidayah dari Allah Jalla Jalal. Wahdah Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan. Kegelapan hati, kan, adalah kesesatan. Kegelapan hati adalah kebodohan. Ingat, maka kalau hati sudah gelap, mata hati tidak bisa melihat. Kalau mata hati sudah melihat, dia melangkah kemana saja pasti tersesat. Dan selalu ada pada kesalahan, maksiat, munkar dan sebagainya. Nah, kenapa? Hatinya gelap. Datangnya agama untuk menghilangkan kegelapan tersebut agar hatinya penuh dengan cahaya. Kalau di hati ada cahaya, mata hati bisa melihat. Kalau mata hati bisa melihat, maka tidak akan sesat di dalam melangkahkan kaki. Hendak kemana ini kaki melangkah? Faham? Alhamdulillah. Lalu juga ini Kang Rocky, kan, tujuan daripada menghadirkan majelis ilmu ini adalah ingin keberkahan juga buat tuh anaknya yang diakikahin. Jadi ini acara akikah putranya Muhammad Hisamuddin, kan. Yang mana semoga keberkahan dari majelis ini Allah limpahkan kepada anak yang barusan diakikahi dan juga anak-anak beliau semuanya dan keturunannya dan juga bagi ibu bapaknya dan semuanya. Dan ketahuilah majelis ini bukan cuma bagi orang pertama saja, ya, yang menjadi prakarsa utama dalam mewujudkan majelis ini, tapi majelis ini keberkahannya bisa melimpah kepada kita semuanya. Melimpah kepada keluarga kita semuanya. Melimpah kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Rahmat Allah melalui majelis seperti ini bisa melimpah ke seluruh ciptaan Allah dimanapun berada, kapan pun berada. Semoga kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya khususnya dan juga bagi yang mendengarkannya pada umumnya. Dan mudah-mudahan melalui majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang baik di sisi Allah. Ya, sekian dari Abuya. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.